Sesuatu terjadi tanpa aku sadari. Akan aku ceritakan, dan siap akan resikonya. Karena bahagia, sedih, dan frustasi adalah neraka bagiku. Mungkin cucuk cintanya. Puja, Ja. Subuh melang jahitannya, Ja. Ken dah. Kau hari je. Subuh melang jahitannya. Subuh, aduh. Pangsing keke siap, Nyan. Nah, ada nyanyi gati. Adi, enggak ada standby Nyan itu di ruang dulu. Ih, memperlakan gati, was berdua. Adi kasar gati memunyi. Kasar kengken. Senang sibuk yang Adi jeng. Aduh, bukan. Udah mana, Kak? Jeritan, Kak? Dah, nih, ada playboy.
Nyen to jo. Aduh, maedan dah. Wa betuun nu geun ngendah dari lemeu. Tengge cepok kan bah. Puh, kadang tetuan itu. Ngawai mai apa alia mai. Aduh, sajan aduh. Apa yang dibuat nih? Tuh. Hah? Ngai canang beli. Ah, bantu sajan nih. Tuh. Hidup kita semakin bertambah usia. Kita sudah tua tuh. Janganlah putu banyak berpikir. Tiang merasa seperti manusia yang berbeda dari manusia yang lain. Dan bayangan Odah pun selalu hadir dalam mimpi itu. Tiang tidak tahu dan Tiang tidak mengerti apa yang harus Tiang lakukan, Li. Mimpi itu berulang kembali, Li. Sangat tangsan, raga santai gini hidup tuh. Tiang percaya akan hal itu, Beli. Kalau begini, Tiang jadi ingat dan kangen sama Odah, Beli.
Ini lagi tarik lho. Ini lagi tarik nih. Tuh ayah, ngasih di tubuh tangan. Gak ini lho, mau dia. Bajang. Oh, itu gap ya? Ada bayu orang itu ya? Bayu gedai. Belahnyan, dingah jak kurane. Wah, ini kayak mana batas nolah. Boleh kan tadi, lampu merah kan boleh tadi bisa kebelik kan. Itu judas nih kurang beli ya? Apa? Judas kurang beli ya, nyaman. Jo kurang jam paling baik hati ini kopen bener pahit. Leklek, sing-sing gula ini arah. Kuang manis, jenang ibu masih kuang manis. Lo nesti, ajak beli melalui. Dah ada nih ngeri. Tu, apa benda ni? Abah cakap boleh masak sih. Selesai tak jadi dah. Sini tak jauh. Sedang nih.
Ling orang kepekan, dining cep tengil lami buaya wak patu. Mi. Ada dah, ketara beli. Beli. Ning, dah jepas tuyo, migal ning. Nak apa nih kalubar, jening. Nak konyang, to nak subah adonyen di pauku dan jeninge. Apa nih gelang oda, mula jening nekel bahang oda. Ingat dong umur kurang nale, betul kene. Dah tendadas banyak berpikir. Satu yang tu harapin untuk sekarang ini, supaya Odah cepat sembuh. Karena tu sayang saja Najada. Mana? Beli. Sekarang kami sampaikan berita terakhir minggu ini. Presiden Soeharto menilai pelaksanaan pelita tiga yang kini sedang berjalan sebagai babak pertengahan yang sangat penting untuk meletakkan landasan mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Landasan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila itu menurut Kepala Negara ditandai antara lain dengan tingkat ekonomi nasional yang memiliki kemampuan industri yang tinggi dengan merjang sana kini awak apa? Ada uli ni bisanya ni, uli yang mengkadang ni beli neo sakit tas beli. Bahaya tu yang gitu, kemana abah menteri dajah ni laku? Sing lapis deh bahaya.
mantri. Nyak gen si ulu-ulu aja mantri. Eh, beli terus terang eh. Apa dik beli sen percaya aja aneh-aneh mantri ya. Nah, sakit mudian bisa jet suntik dia. Si ulu-ulu ada aneh tau. Tenang cie. Mani yang mantri sakit. Mantri suntik tau. Bonar matan boy. Apa nyak sing tu? Bonar matan siap anggo. Nih, kewa ngomong ya jelma kaku gini. Seruat cipat pikir. Lo. Pa. Pih, sing ada alus senang petik ni saja ne. Apa san getak ni saja nggak beli? Kopi se. Sekenang malu, iya kau nganggap apa kau maya nih? Auto boh beli kereta konincang. Iya kau nganggap apa maya? Peh. Kaya gini. Sang saya gini ngajak beli. Warung ni madap nih, warung ni madap nih. Wih. Gaya gini. Aja, nganggah lu. Gangguan, payah poang. Kayang tuh marah mupu padi, ingin ki, gede ki, gede ki. Nganggah, sombong mupu padi. Eh, bangken penyon caya. Saja nih, sing maya. Mau tuh cari bemupu. Hah? Cari kadang bemupu tuh. Mupu? Pidan mupu? Ih, bisa geda rumah unya orde. Cari beli mupu. Nanam padi membuah mobil tuh. Bajak ceng buat si mara ya? Ye. Nanam padi montu mobil. Buat si not si mobil ulung tuh. Ye. Mobil ulung mobil tuh? Ulung kecari Dong suka cari kalau sedang mupuin. Uyak akan polon eh. Pasang leben. Ya, kaden cang nak mule padi mupu mobil tuh. Sing. Ya. Ayo ne. Ketek polon cingkel engkau. Weh, lo. Jak nung kan kaitu sebangnya. Apa samsang sayangnya ajak beli lo. Menyideman ajak beli orang. Melahi bawa kenyam mengke ya. Eh, lo. Kenyanannya dek hijau. Lo, kenyam bangi dek ngeyo. Awak medagang gitu, pangepe. Nyananya dek hijau. Kamu diang. Bih, matakon kan sing tadi. Sing tadi nak matakon. Sing, nyanan kan kurangi megamal kebanyar. Nyanan, petangnya asal ada kodo batulung. Ulin di gentengnya. Tomong-tomong. Hehehe, sedang bunyi muka pintu nah. Hehehe, jak beli betul. Yan batu aku lulung, pelaibang bunyi. Gunung agungnya meletus tuh. Hehehe, aw. Do pelaibang nyi, oyong bunyi di kamar, pangtetah batu polonnya. Hehehe, ajo. Bas ajom nyi. Beli metakuan muntuh kan. Aeng sen sebang nyi. Terus terang ya orang otak inguh, jak inguh. Liu bakat pikir. Mekejang pikir, yang mekejang kenahang, mekejang ada masalah. Apa pikir beli sebenarnya? Sing, man kene toh, gumi subang ancan wayang. Gumi subang maju. Semangan mara bangun, pangbo harus ada pipis. Sing ada pipis, dari kerikil bang, panak ngamah. Alo cara janie. Pang nekang pis liu sing megaya alo. Engken cara aneh. Brerong second ale. Dah, tu mohon izin mau ke Sanggar Dumun ye. Tu mau ada acara pentas tari calon arang. Dah, istirahat Dumun di rumah. Tu tidak lama kok. Tu sayang sajang jadah. Adeng-adeng di jalan nani, bagus ba. Sampun dah.
sedet pol. Terus iya. Hup. Saya dengan pojok nyet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yuk, kamu setiap hari ngayah calon narang. Apa kamu tidak merasakan takut ya, Yuk? Tidak, Nek. Biasa aja, kenapa harus takut? Benar apa kata Ayu. Kalau pada prinsipnya ngayah, jangan sekali-sekali ada kata ragu. Pak De, yang pernah melihat dan merasakan sesuatu. Ketika selesai menari, kenapa bisa begitu ya, Pak De? Mungkin Nenek kecapean. Makanya, kalau kalian mau ngayah, jangan berpikir yang aneh-aneh. Belajar berserah dan pasrah pada susunan. Pak De, apa benar hal gaib itu ada, Pak De? Kenapa bertanya seperti itu? Kenapa melamun? Apa yang perlu pikirkan? Coba ceritakan sama Pak D. Mudah-mudahan Pak D bisa bantu. Makasih ya Pak D. Atas perhatiannya Pak D sama Tu. Belakangan ini Tu susah tidur Pak D. Tu merasa ada sesuatu yang selalu menghantui itu. Entah itu apa. Tu tidak tahu. Tu merasa tidak nyaman. Belum lagi harus memikirkan kondisi Oda yang semakin hari semakin melemah. Tu, hidup itu memang penuh masalah. Jangan putu terlalu pikirkan. Semestinya putu harus banyak-banyak sembahyang. Mohon pada sesunan agar beliau memberikan jalan yang terang sehingga putu mampu melewati masalah ini. Makasih ya Pak De. Atas sarannya Pak De. Kene gumine nena.
yin panas, yin bulam. Singkano pan uno ang gumiyak na yan mula kalugyan na ujan na polone. Eran na diba niya. Aduh. Ngelah baju ne kan si api nya. Ne boja ganteng lah sana ne. Api nya jamul katulistiwa malu. Boy, yata kalau nesti kelijani nena, budi alih ngojok ke rumah yo eh. Nyanan takut ngebien ya si ngado. Ngapung nasi kemohon tasa. Aduh. Pusing nah sebenarnya. Cak alih ke panas teka muasaan ini. Ketimbang wak buduh pedidi entah segini juma dah. Ah cak alih ke nasi luung nu. Odah negi mirai badot tu. Uleh himbonnya nyana nak manas dah sah. Sudah dari tadi loh. Kok beli tidak lihat? Baru banget Putu selesai latihan di sanggar, beli. Putu kira mau turun hujan, makanya cepat-cepat pulang. Ayo beli, duduk di sini biar tuh bikinin kopi. Ayo beli. Niki beli. Terima kasih. Engken kadaknya udah lo. Ya, segitu-segitu aja, Bli. Sebatas mau ngajeng, Putu sudah bersyukur banget, Bli. Nah, kudian mana? Tak sobat tua ada aneh. Konyang kalah jak cara gitu lo. Nah, selagi aja malu muntung ngayin. Ya, Bli. Ide Bli nah lo, nah. Loh. Loh. Ya, Bli. Pasan hujan tersekeneta. Ya.